Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rompi. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak? Lebih keras? Lebih kompak? Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok? Siap turunkan Jokodok? Siap lengserkan Jokodok? Takbir! Siap turunkan Jokodok? Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana? Siap lengserkan? Takbir! Siap serbu istana? Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Takbir! Mulut Rizik semakin ngaco, menebar kebencian, menebar penghinaan, dan bahkan menebar provokasi menurunkan Jokowi. Mendadak Ruhut Sitompul minta Jokowi bungkam Habib Rizik. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Ruhut Sitompul, sentil Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Shihab terkait video ceramahnya yang menyinggung pihak TNI dan polisi. Ruhut Sitompul meminta Panglima TNI, Presiden Republik Indonesia, dan Kapolri bersikap tegas untuk memberikan pelajaran kepada Habib Rizik. Lewat akun Twitternya, Ruhut Sitompul mempertanyakan soal wibawa Indonesia sebagai negara hukum. Pangti TNI, Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Kapolri. Kapan ini congor dikasih pelajaran? Sedih aku melihatnya. Apa sudah tidak ada wibawa negara Indonesia lagi? Tolonglah. Tunjukkan Indonesia negara hukum dan kami rakyat kecil ini siap melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin. Merdeka, cuitnya. Diketahui cuitan Ruhut Sitompul tersebut dalam rangka merespon video ceramah Habib Rizik Shihab yang mengutarakan kritiknya terhadap TNI dan polisi. Dalam video tersebut, Habib Rizik meminta segenap umatnya untuk menurunkan Presiden Jokowi. Jadi tentara dan polisi kalau nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Jokowi kita ganti namanya jadi Jokodok. Siap turunkan Jokodok, siap lengserkan Jokodok, takbir! Ujarnya. Dalam video tersebut ia juga memberikan sebuah ajakan untuk menyerbu istana dan mengambil alih kekuasaan. Ini sudah tindakan makar.
Siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takdir, kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah menunggu perintah, ujarnya. Bagaimana orang yang bermulut besar selalu menebarkan kebencian, menebarkan penghinaan, menebarkan provokasi, masih bisa melenggang dengan enaknya di negeri hukum seperti Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura tagar Lambi Sundel.